Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jika quick set yang sobat berada di bagian atas seperti ini dan ingin merubahnya ke bagian bawah seperti ini, di video ini sobat akan diberikan tutorial mudah untuk merubah quick setting ke bagian bawah. Nah sobat, bagaimana caranya? Berikut tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke sobat, pertama sobat download dulu aplikasi Bottom Quick Settings di Play Store. Oke sobat, jika sobat sudah mendownload aplikasi Bottom Quick Settings, sobat buka aplikasinya. Jika sudah masuk, kita geser ke kiri. Nah, di sini akan ada opsi permission atau perizinan untuk aplikasi Bottom Quick Settings ini. Nah, di sini kita aktifkan saja semuanya. Pertama, kita aktifkan accessibility service. Pilih Bottom Quick Setting, kita aktifkan. Kemudian jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita aktifkan Draw Overlays. Kemudian kita aktifkan lagi. Nah, yang terakhir kita aktifkan Modify Setting. Oke, kita aktifkan. Oke, jika sudah, kita klik centang. Nah, selanjutnya kita tap continue. Nah, di sini di pilihan service not running ini, kita aktifkan saja. Nah sobat, di sini sobat bisa lihat Bottom Quick Settingnya sudah berada di bagian bawah. Nah sobat, di sini sobat bisa mengaktifkan WiFi, data seluler, Bluetooth, dan lainnya. Nah sobat, cukup sekian dulu tutorial singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Oke sobat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.